Kita lempar sticky bomb. Oke. Sudah terbuka ya. Oh, ada. Gila, ini guys baru yang keren nih. Senjata lagi dong. High loot dong. What's up mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke, teman-teman, hari ini kita akan lanjutin PUBG Mobile lagi. Kita kembali lagi teman-teman ke versi beta. Gua mau ngasih tahu di sini ada tempat-tempat rahasia di Karakin yang menurut gue tuh cukup unik dan cara masuknya tuh cukup sulit teman-teman semua ya. Tapi seperti di bawah sana ada banyak senjata-senjata yang high loot. Karakin kan tau lah ya, turun sedikit langsung banyak senjata. Pokoknya langsung aja kita ke gamenya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, sepertinya di tempat map ini tempat rahasia tuh banyak banget kesebar teman-teman semua ya. Ini gue akan memberikan salah satu contoh aja. Tapi yang pertama kita perlukan adalah bom tempel atau sticky bomb yang seperti konten yang gue udah upload waktu itu ya. Kita perlu sticky bomb untuk membuka pintunya. Dan ini gue cek dulu ada orang-orang gak nih. Oke, kosong ya. Playernya buat semua jadi gak. Oh gak tuh, tuh orang tuh. Yang punya baju tuh kemungkinan orang asli teman-teman semua ya. Nah tuh ya, ada orang satu squad di sini ya. Jadi gue bukan mau cari apa-apa teman-teman. Menjaga gue dari mereka-mereka ini biar waktu bikin kontennya tuh gak apa namanya, gak direcokin gitu loh. Orang-orang ini nih yang lagi ke test map nih. Oke. Oke, di sini kita lihat ya. Kita turun di di kota ini dulu deh. Oke. Karena kita perlu sticky bomb-nya sama beberapa senjata lah, at least lah ya. Kita perlu beberapa senjata juga untuk bertahan hidup dari orang-orang seperti ini ya. Yang mengganggu perjalanan konten kita, teman-teman semua ya. Kosong, buka parasut loh, cepet banget loh. Dan ini ada bangunan seperti bangunan di Miramar ini ya. Tuh, mirip banget Miramar loh. Oke guys, kita langsung masuk aja ya, let's go. Buka dong pintunya dong. Langsung dapat sticky bomb, nice. Oke. Vector. Lumayan kan. Takutnya nanti ada yang apa namanya, sticky bomb lagi. Kita kumpulin dulu karena tempatnya ada beberapa ya teman semua ya. Jadi kita kumpulkan dulu ya AKM deh, ganti deh. Wah nggak ada tas ya. Kok nggak auto open nih? Ya? Ini banyak barang loh, lumayan loh. Ya udahlah. Itu ada tas tadi. Oh bentar bentar. Kita ambil tasnya dulu ya. Kita ambil tasnya dulu di sini. Nah ini dia nih ya. Nah udah. Sticky bomb gue akan cari sebanyak-banyaknya dulu teman-teman semua ya. Nanti jadi kita di untuk membuka apa namanya, ngebuka tempat rahasianya. Oh ada M4 nih. Boleh 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 boleh. Nah ini kita buang, kita buang, kita buang. Oke. Fast deh, terakhir deh. Nah, sticky bomb lagi, nice. Dapat sticky bomb. Mantap nih guys. Kali 3, oke kita, mantap ini. Mantap sudah. Oh ya, sabar, sensi gue naikin dulu yang ini. Ini jadi 200. Karena gue terakhir dipakai di global itu 200 guys ya, jadi gua mengikuti sensi gua yang ada di global biar nggak bingung. Oke, kali RDS nggak ada apa. Nah ini udah RDS ya, sticky bomb lagi. Oke, saatnya kita mencari ruangan rahasia yang ada di Karakin ya, let's go teman semua ya. Oke, dari dekat sini coba kita kesini ya, 100 meter tuh. Kita OTW. Bye-bye sama orang-orang yang ada di sini ya. Wah, tuh ada orang tuh, Pak. Orang apa buat tuh? Ada orang sih satu squad di sini teman-teman tadi ya. Ini gue main solo squad biar dapat temennya cepat gitu. Eh, dapat temen, dapat game-nya cepat. Oke, dia pakai sniper terbaru ya, Mosin Nagant ya. Lanjut lagi. Kita OTW ke sana. Nah, ini dia nih ya. Coba ya. Ini map Karakin kelihatannya gede banget, guys. Padahal mah sempit. Nah, yang ini belum berfungsi. Oke, kita lihat ya. Jadi nanti ada tempat seperti ini, yang ini belum berfungsi, teman-teman semua ya. Tuh, lihat ya. Jadi kita cari yang udah berfungsi. Belum berfungsi, belum terbuka. Oke, kita akan cari ke sini, guys ya. Nih. Apa sih?
Gue lagi buru-buru nih, ngejar konten nih. Duluan ya. Ini kita kesini guys ya. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go. Jadi ada beberapa bunker yang terbuka. Itu menurutku kayak bunker jatuhnya sih ya. Masuk ke dalam tanah gitu loh. Tapi kayak tempat bekas ini guys. Bekas apa? Bekas or apa? Sumur ya, sumur ini, sumur minyak gitu loh, ditutup. Dan itu ditutup guys ya. Kita akan cari tempat yang terbuka, oke? Okay? Let's go ya. Nah, ini kita akan cek ya di sini ya. Tuh, yang ini bisa. Oke. Okay. Nih kalian apalin tempatnya ya. Tuh di sini ya. Nih. Di sini, oke? Okay? Yang ini bisa ya. Sekarang kita akan coba buka ke dalam. Bentar, cancel lu. Gua aduh. Mau screenshot dulu, guys. Ini tempat rahasia nih ya. Cowek ada orang. Apa sih? Belum tahu gua udah latihan full giro berhari-hari ya. Hati-hati kau. Nah, kita masukin ya. Oke, kita hitung mundur. Gue ngeri meledak. Oke. Lihat guys. Udah bisa masuk ke bawah tanahnya tuh. Lihat tuh ya tuh. Wah, gila ruang rahasia sini. Gila, kita screenshot dulu ya. Oke. Udah setep lagi, Pak. Ganggu aja dia. Sekarang bot pada bawa Moshinagan semua. Oke guys, kita turun ya. Tuh. Luas loh. Tempat yang sangat luas loh. Tuh. Wah gila, ini buat defense sih guys ya. Nah ini gue gak tahu nih pintu bisa kebuka apa enggak nih. Gak bisa ya. Dan ini bisa gak ya? Gak bisa juga. Sepertinya untuk memasuki untuk keluar di ruangan ini cuman pakai tempat cuman pakai jalan yang tadi doang gitu loh teman semua ya, nggak ada tempat lain gitu. Oke, ini baru satu ya, kita akan cari tempat yang lain. Oke, tuh lucu gitu, unik gitu tempatnya, begitu jarang-jarang sih. Oke, minum dulu, haus. Oke, kita akan ke tempat selanjutnya. Bentar, gue juga lupa ingat guys, tadi gue udah nyari ya. Bentar ya, ini tempat kedua agak ke kanan guys gitu loh. Masalahnya kita udah sampai di zona nih, tapi nggak apa-apa, kita tabrak dulu dikit ya. Ada minuman banyak kok, senantai aja. Ini yang males tuh apa? Nggak ada mobil, gitu kan? Nggak ada mobil, jadi kita ke tempat sana ya. Itu, menurut gue lumayan sih kalau mau push rank, tahan-tahanan di situ. Mantep sih. Mana ya? Nah, tuh dia guys. Nah, kayaknya nih ya, ini menurut gue nih ya, kayaknya lagi ya. Itu apa yang ini? Coba yang ini ya guys, coba ya. Kebuka apa enggak gitu loh. Soalnya tadi gua udah muter-muter kan gitu kan di sebelum gua recording, gua nemunya tuh cuman beberapa titik doang, tapi ini gua nggak tahu ini mungkin gua belum gua explore tapi ada gitu. Coba dulu ya. Coba gitu dulu ya. Oke, kita tes dulu. Ada nggak ya? Oh, bisa. Oke, ini aja guys. Kebetulan ini lagi di dalam zona ya. Kita lempar sticky bomb. Tunggu keluar ya kan. Tuh, liatin tuh ya. Oke. Sudah terbuka ya. Oh, ada sticky bomb lagi, nice banget. Oh, tempatnya kita turun ke bawah. Ada step di atas tuh. Dan yang ini. Oh. Wah, ini lumayan jauh guys, gila. Ini lumayan jauh sih. Astaga. Kemana kah ini berada? Screenshot dulu guys. Ini jauh banget sih ini sih. Wih. Wah. Gila, ini guys baru yang keren nih. Ini baru yang keren nih, tempat rahasia paling keren nih. Gila, banyak banget barangnya lu, Pak. Buset. Ada car. Buset, high cloud guys. Gila. High cloud. Nah, kita explore dulu ya. Ada nggak ini, apa namanya? Ini tembus kemana ini? Weh, gua sampai bingung. Ini tembus kemana ya?
Gila, luas banget ini loh. Dia sampai mana guys ini guys? Ujungnya di mana? Oh, ujungnya di rumah. Dan harus diledakin pakai sticky bomb juga. Oke, oke, oke. Kita ke dalam. Kita explore dulu lah. Ada yang pakai medkit itu di atas. Entahlah siapa ya. Wah, gila ini sih. Ini di bawah tanah loh. Ternyata Karakin tuh ini bawah tanahnya luas banget sih. Nah, ini ujungnya juga diplester nih. Ini diplester. Dalamnya apa sih ya? Coba guys, kita cek guys ya. Di plester dalamnya apa ini? Oke, kita masuk. Wah. Senjata lagi dong. High loot dong. Wah, gila. Ada Panzerfaust tuh. Gila, gila, gila. Gila, 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 gila. Ini bagus banget guys ya. Bagus banget tuh. Phase 3. Panzerfaust tuh. Gila. Bentar deh, penasaran gue. Panzerfaust tuh bisa bawa berapa sih orang? Coba cek ya. Mana tadi Panzerfaust? Ini dia nih. Oh, gak bisa guys, satu doang guys. Maksimal cuma satu teman-teman semua ya. Nih, lihat nih. Tuh. Oh, maksimal cuma satu, abis itu ya udah selesai gitu loh. Gak bisa baik banyak. Aku pakai Tommy Gun aja dah. Kayak lebih asoy pakai Tommy Gun. Oh iya gitu ya. Nah, nanti ujungnya tuh di mana? Kita nggak tahu tuh. Kita mesti cek lagi tuh ya kan, ujungnya di mana tuh. Oke. Tuh guys ya. Wah, gila. Ini masih ada lagi dong. Luas banget sini. Parah. Ini buat push rank sih. Puas banget. Tuh. Wah, udah MP 5K lagi. Udah MP 5K lagi tuh. Gila enggak lo, lengkap senjatanya di sini. Lengkap banget sih. Ini tuh masuknya. Oh, ini masuknya tadi, guys. Oke, sekarang kita keluarnya lewat pintu depan ya, yang depan sono ya, coba ya. Kita cek ya. Pintu depan. Aduh, kecopot lagi apa tadi tuh? Sticky bomb gue. Takkan ku biarkan sticky bombku. Oke, kita keluarnya lewat yang sana. Nah, ini kita dikejar-kejar bot sebenarnya ini. Tapi ini ada orang real ya guys, tadi satu tim tadi. Mudah-mudahan mereka gak ada IC, jadi kita bisa ketemu ya. Nih. Nah, ini dia nih keluarnya nih. Coba kita cek ini di mana keluar ya. Lempar. Itu orang bukan sih? Bukan boteng. Bot guys ternyata guys. Keluarnya ternyata di tempat seperti ini bisa keluar ya. Tuh, yang ada beginiannya tuh. Tandanya tuh, kalian apalin tuh map gua, oke? Ternyata bisa keluar di tempat seperti itu ya tuh, lihat tuh ya. Oke guys, seperti sekarang kita selesaikan gamenya nih ya. Masih ada beberapa orang tadi ya aku lihat ya. Cowek, baru minum. Sakit-sakit. Gua baru minum. Oke guys, intinya seperti itu ya, ruangan rahasia di Karakin ya. Gila, dia berempat dong. Ruangan rahasia di Karakin seperti itu teman semua. Itu barangnya banyak banget tadi kalian ada lihat, ada military vest ya kan, ada senjata, ada M4 dan jelas ada senjata masa kini, itu adalah Panzerfaust teman-teman semua. Itu senjata yang paling menurutku paling hits, paling dicari karena itu menurutku bakal one hit ke orang. Bahkan kalau squad lagi ngumpul itu juga one hit tuh, mereka pada pakai tuh ya. Ya udah teman-teman, segitu aja episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Oke, dadah.